Inilah ciri-ciri istri pembawa rezeki untuk suaminya. Lakukan ini agar rezeki suamimu mengalir deras. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur rezeki seseorang yang ada di muka bumi ini, tinggal bagaimana cara manusia dalam berikhtiar menjemput rezekinya tersebut. Perlu diketahui, rezeki tidak selalu berhubungan dengan materi. Hal seperti kebahagiaan, jabatan, kesehatan dan barang-barang yang kita terima dari orang lain, tanpa diduga termasuk bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan rezeki, di dalam agama Islam telah dianjurkan bahwa apabila ingin menyempurnakan agama dan juga rezekimu, maka menikah dan bahagiakanlah wanita yang menjadi pendamping hidupmu. Akan tetapi, hanya istri tertentu saja yang dapat mendatangkan rezeki untuk suami dan keluarganya. 1. Istri yang senantiasa pandai bersyukur. Tidak banyak istri yang dapat mensyukuri apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Misalnya, mengenai besar atau kecilnya pendapatan suami dia syukuri, dia menjadi seorang ibu yang baik juga disyukuri, anak-anaknya juga sehat juga dia disyukuri. Intinya adalah wanita atau istri tersebut mengetahui cara sabar dalam rumah tangga sehingga selalu berusaha mensyukuri apa yang telah ia dapatkan. Hal ini memiliki potensi untuk mendatangkan rezeki yang banyak untuk suami dan keluarganya. 2. Istri yang baik akan agamanya. Wanita atau istri berikutnya yang dapat membawa rezeki untuk suami dan keluarganya adalah selalu taat menjalankan perintah agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan penjelasan, jika wanita yang dinikahi, ada 4 perkara yaitu karena kecantikannya, keturunannya, hartanya dan agamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk pilih yang 4 yaitu karena agamanya. Sebab jika memilih wanita karena agamanya, maka suaminya akan beruntung. Maksud dari beruntung artinya luas yang artinya termasuk rezeki. 3. Istri yang bisa menyenangkan suaminya. Istri yang mengetahui cara menyenangkan suami dan membuat suami betah di rumah, dapat menjaga sikap dan perilakunya di hadapan suaminya serta selalu berusaha mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik. Itulah merupakan ciri-ciri wanita yang dapat mendatangkan rezeki untuk suami dan keluarganya. Hal tersebut bisa terjadi karena amalan-amalan dan kesetiaan istri pada suaminya sehingga rezeki dapat mengalir melalui suaminya. 4. Istri yang suka bersilaturahmi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, orang yang suka bersilaturahmi, maka akan dipanjangkan umur dan juga rezekinya. Adapun istri yang suka bersilaturahmi dengan orang tua, saudara-saudaranya, keluarga besar, tetangga-tetangganya dan teman-teman dekatnya dapat membantu suami untuk memperlancar rezekinya. Bukan hanya rezeki suami bahkan juga memperlancar rezeki keluarganya. 5. Istri yang suka bersedekah. Wanita atau istri yang suka bersedekah juga dapat melipat gandakan rezeki suami dan keluarganya. Apabila dia diberikan nafkah dari suami dan digunakan untuk sedekah, maka rezeki keluarganya bisa bertambah. Bisa jadi rezeki tersebut diperoleh dari pendapatan suami atau bisa juga dari orang lain. 6. Istri yang selalu mendoakan suaminya. Jika sedang menginginkan sesuatu maka selain usaha yang keras, perbanyak juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istri yang selalu mendoakan suami agar mendapatkan rezeki yang berlimpah niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dicatat, dia melakukannya secara bersungguh-sungguh dan terus berusaha untuk ikut membantu suami agar dapat memperlancar rezekinya. 7. Istri sering melakukan sholat duha. Keutamaan dari sholat duha dapat menjamin rezeki untuk pemiliknya dan juga dapat menggantikan hutang sedekah sebanyak 360 sedekah setiap 2 rakaat. Maka dari itu, jika seorang istri sering mengerjakan sholat duha setiap harinya, hal itu bisa menjamin datangnya rezeki untuk dirinya maupun untuk suami dan keluarganya. Demikianlah penjelasan mengenai ciri-ciri istri pembawa rezeki untuk suaminya, lakukan ini agar rezeki suamimu mengalir deras. Semoga bermanfaat.